Cara memotong kuku tupai. Nah, perhatikan caranya. Ini tupai kukunya panjang. Pelan-pelan aja, dielus dulu. Nah, caranya itu tangan digini nih, set. Tapi usahakan dia bisa gerak, jangan disakitin ya. Gunting kuku, karena kalau kalau kukunya panjang, karena badan kita sakit. Pakai gunting kuku kayak gini. Usahakan dia sampai nyaman. Ini kukunya panjang-panjang, guys. Baikkan kuku orang. Ya. Dia kalau kalau susah pakai kain nggak apa-apa. Ikan panjang kita potong sedikit. Kayak gini. Panjang-panjang. Ah, dia mah gitu. Bawel. Padahal nggak berdarah tuh. Kalau berdarah mah ya gitu. Berdarah merah. Nggak apa-apa. Bawel lu. Biar kalau namanya ngamuk wajar aja hewan kan. Berarti nggak gigit. Ini panjang kukunya nih. Fokus. Udah beres ya. 5 udah cicing ya. Cing. Harus ekstra sabar. Kalau pakai kain kan bahaya. Bukan bahaya sih. Apa? Kasihan dia dibekem kalau pakai kain. Saya pegang gini aja semuanya dia. Ya biasa nih ngamuk. Hey, kalau udah gak mau dipotong kuku ya. Cicing. Kalau bisa sih berdua. Jadi yang satu megangin, yang satu motong. Udah. Oh, ini yang belum nih. Cici kan dia. Ini kehilangan. Jadi itu si kucing lain kan, nah. Oh, batasan ya. Dengar suara petasan, guys. Takut deh.